sama-sama imbang dari segi postur tubuh, sama-sama setara, baik dari Kapol Butaro yang menggunakan jersey unyu-unyu berkolaborasikan dengan hitamnya, sedangkan dari sebuah Cimancang Legend menggunakan jersey kuning berkolaborasikan blue dan juga berstylekan Yuro-nya. Ada Alam laku penjaga gawang dari Cimancang Legend dan juga Imam Nawawi. Menit panjang sudah diberikan dari Bola Gimu. Bata pertama dimulai sebuah sempat. Enjang dari sini langsung diarahkan ke depan. Melansikan pemuda sekali penjaga gawang kali ini Sang Alam yang memetik bola di udara. Hei, bekerja sama dengan Sempro. CBR kembali mencoba penetrasi dari sektor kiri. Dibayang-bayangnya oleh pemain nomor punggung 3 Hamka. Dimaksudkan dari nomor 3 ada Hamdani. Masih berbual Hamdani. Sakuan bersih oleh sang kapten yang kali ini tidak ambil resiko. Mencoba didorong kembali ke tengah. Pendek saja. Ada pergerakan pemain nomor punggung 15 yaitu Arif Kobra. Lagi-lagi sakuan yang coba dilancarkan oleh Ade Firman. Masih Ade Firman. Ball position. Pemain kanan. Bola-bola udaranya. Ada sikapnya kali ini penjaga gawang dari sebuah CBR Imam Nawawi. CBR kembali membangun serangan. Ada Ade Firman sudah sama dengan sebuah yang masih lemah, masih menyambung dari Nabi Amin. Orangnya Alam belum mampu merobek mengeriak kejala dari Cimancang Legend. Hanya menghasilkan tendangan gawang kembali. Nampak sekali sang coaches ataupun sang official dari Cimancang Legend yaitu Bung Demak agak sedikit tersenyum-senyum melihat pergerakan anak asuhnya yang akan memainkan skema dan juga taktik coba diterapkan oleh kedua kesebelasan. Lagi-lagi bagus sekali kedua akurasi yang coba dilakukan oleh Alistian yang biasanya bergabung satu tim dan kali ini harus membela ataupun berpisah dengan tim lawan. Ball position dikuasai oleh sekuat CBR KP Buntaros A. Ancang-ancang sepakat gerangan di sana akan memberikan sebuah bola banyak. Apa yang dipilih berbahaya? Ada pelik yang ada di sana. Pelik ke belakang Alistian ataukah siapakah gerangan? Nampak sekali rapat sekali para pemain Cimancang Legend menuju ruang tembak dari pemain-pemain CBR MCA. Menghasilkan tendangan gawang kembali untuk sekuat Cimancang Legend. Didorong saja ke depan. Yang ketiga adalah pergerakan pemain nomor punggung berapa di sana. Berbahaya. Di sana ada Neymar Junior nomor punggung 10. Tendangan galang kembali untuk sekuat dari CBR FC yaitu Imam Nawawi. Imam ancang-ancang siapa yang akan dituju. Imam diporong saja bola ke tengah. Upaya bola panjang dilakukan oleh pemain CBR demi mengantisipasi meminimalisir kesalahan di sektor tengahnya. Umpan lambung masih berbuah di udara. Masih dapat dibaca oleh sang penjaga gawang yang begitu tenang, riang, santai dan nampak sekali para supporter, para penonton di kubu gempita menyaksikan satu akan lahirnya satu kandidat calon finalis disaksikan kurang lebih di 3.120 pasang mata di semifinal ini. Ancang-ancang kali ini CBR membangun serangan. Lagi-lagi dapat diblok oleh pemain dari sekuat Cimancang Legend. Bagus sekali penguasaan Maklin.
sesuai dengan penyelamatan yang cepat dilakukan oleh pemain nomor 12 ada Harry Setiawan, lagi-lagi Neymar Junior Alam, Alam Budi Kusuma. Umpan kosong saya Edi, hampir-hampir saja masih berjuang jantung pertahanan belikan tadi. Dan kali ini pemain Jawa Timur kembali membangun serangan dari sektor kiri, lagi-lagi kandas di kaki pertahanan. Kembali gawang dari Kimacan Legend B, Alam Rudi Kusuma, Alam dorong kembali ke depan. Siapa yang ditunggu lagi-lagi berjalan di udara, lebar ke sebelah kiri. Di sana ada Budi Alam, ada sentuhan pertandingan dari CBR. Di sana ada lagi lagi hanya menyentuh sedikit tangan panjang, terlihat jelas oleh sang wasit atau sang malaikat pengadil abang, yaitu Mister Ekai. Cuma lima bola panjang, lagi-lagi sebuah penyelamatan yang cepat dilakukan oleh sekuat CPR. Abraham, sama dengan Ijang. Bagus sekali, bagus. Satu dua blocking ball yang coba di block oleh pemain dari Labia Minoranya. Alam Budi Kusuma menjaga gawang dari Persib Bandung yang didatangkan oleh Bung Jemaah selaku ofisial dari Imancak Legend. Kembali membangun serangan kali ini, berbahaya, didorong saja ke depan, lagi-lagi dapat dikandaskan oleh pemain dari sekuat CBR. Masih Imancak Legend semprong CBR. Lagi-lagi melebar ke sektor kiri, ring yang ketujuh tidak masuk ke tengah, sebuah umpan menggelitik, lagi-lagi kesalahan, enggak, masih enggak, penetrasi, selain juga pemain jas, lagi-lagi masih enggak, mencoba berduel di sektor kiri pertahanan belikan dari Iman Tarlaja, enggak, kenapa sekali, dua umpan crossingnya belum mampu dimanfaatkan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk sebuah dari Jim Mancak Legend. Baik, puji tawaran ke mana berada. Kita kembali ke dia arena pertandingan di Gerimpi yang kali ini berduel dengan pemain nomor 88 ada mulai. Nampak sekali official tim dari sekuat MR agak sedikit kasih juga. Lagi serangan datang dari CBR, tangkapan yang manis yang coba dilancarkan oleh sang Alam kali ini harus siap siaga mengantisipasi datangnya bola-bola liar. Baik, kembali dari CBR, Abraham, masih Abraham memainkan si bulu bundar, memainkan wajah sembrong yang dituju, sembrong lagi-lagi satu buat sembrong masih dapat tiba gol penjaga gawang Alam Budi Kusuma mampu mematahkan serangan. Lagi-lagi harus keluar dari sebuah tekanan, tidak lagi ke tengah. Ini kejam di pertahanan, ini kejam di sebuah Cimacak Legend. Ya, para penonton agak sedikit mundur ya, takut line lapangnya, garis lapang tidak terlihat oleh AW. Terima kasih. Ya, supaya beberapa yang sudah dilakukan, yang dituju adalah segera menang. Lagi-lagi, shootingannya masih lemah.
masih belum menemui sasaran, belum mampu mengolah kecala dari Kafe Bundaran. Si merah siang itu Imam Nawawi yang kali ini akan memberikan super bola-bola panjangnya. Serangan dituju, sudah siap untuk mengantisipasi datangnya long ball. Ancang-ancang supaya bola ke depan ke sektor tengah, ada Sembrong langsung saja dengan berjalan asiska atau suntingan yang coba dilakukan oleh Sembrong. Tidak jelas kali ini awalnya lampu yang diberikan oleh Sembrong. Krempi kali ini mematahkan serangan dari sekuat Cimancang Legend. Cimancang kembali membangun serangan di sektor tengah, ada pergerakan pemain nomor 3, ada Hamdani. Apakah yang terjadi? Hampir-hampir saja sebuah syutingan ataukah sudah terperangkap di bawah super trap. Nampaknya pemain dari Cimancang Legend menghasilkan lemparan ke dalam untuk sekuat Cimancang Legend. Alistian sudah dilakukan honor kill, lagi-lagi dapat dipatahkan oleh sekuat dari Cimancang Legend. Syutingan yang masih dapat diblok oleh Hamdani sebagai wingback dari Cimancang Legend yang berkali-kali menggagalkan serangan CBR. Nampak sekali Suntemang selaku official harap-harap selaku terbayang. Lagi-lagi masih menyambing dari Rafi Yamin Toranya Alam, belum memberikan sebuah ancaman yang berarti, belum mampu mengolah cala dari Alam yang masih merawan kali ini. Ya, bagus sekali. Kita saksikan di sektor kanan ketiga dari sekuat Kafe Bundaran. Satu keputusan yang tepat yang dilakukan oleh Bung Sukro selaku awal tuanya. Ya, sabuan bersih yang coba dilakukan oleh Grimby yang kali ini ya harus double ekstra keras. Sama-sama kuat. Ya, kedua kesebelasan nampaknya sama-sama imbang memainkan si kulit-kulitnya dari segi postur tubuh sama ratanya, dari segi kekuatan sama imbangnya. Hanya keberuntungan dan taktiklah yang akan berbicara. Lemparan ke Thank you.
dengan supir serat Abraham Abu Bundaros yang kali ini dimacak oleh Jentai ancang-ancang yang membangun serangan. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung Jojo yaitu Mirza. Lagi-lagi masih dapat digagalkan. Dimacak oleh Jentai kembali. Kandas Abraham, masih Abraham, Abraham, cari-cari kawan Abraham, Abraham, masih Abraham. Di sektor tengah, di sana, bagus sekali. Curian bola yang cepat dilakukan oleh semacam legend yang sukses yang sudah mulai memanas tensinya Ali Setian. Tidak ada pemain nomor satu meta. Lagi-lagi apakah yang terjadi? Saya pemainan sebuah gol yang cepat dilakukan oleh tim Manchester Legend terhadap salah satu pemain dari CBR FC hanya menghasilkan tendangan bebas saja, tendangan langsung untuk skuad CBR FC. Dan kali ini sang penjaga gawangkah ataukah siapakah yang akan memberikan suplai bola-bola panjang akan diarahkan langsung ke mulut gawang. Sudah dilakukan bagus sekali Abraham yang disusul lagi-lagi melebar ke Awas, awas. Hei, mana?
apa yang dituju di satu proses saja oleh Anda nih. Satu saja itu jantung pertahanan miliknya dari sebuah CBRMC. Tendangan gawang saja untuk sebuah tim Macak Legend sudah dilakukan. Yang dipuja adalah bule. Lagi-lagi masih bergerak dan mempertahankan belikan dari berbahaya. Tangkapan manis nan cerdik cermat dari penjaga gawang Imam Nawawi. Selaku penjaga gawang nomor 1 dari sebuah CBR. Masih CBR tim Macak Legend kembali. Bagus sekali. Sapuan yang dilesatkan oleh memutus rantai serang balik. Pemain-pemain Cimancak Legend menghasilkan lemparan ke dalam rohun untuk sebuah Cimancak Legend. Ancang-ancang hari ini sudah lewat, berbahaya. Bagus sekali tangkapan dari Cimancak Legend. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk sebuah CBRMC. Sudah ya, wah, seberang yang menunggu lagi nak. Cimancak Legend kembali membangun serangan yang dituju adalah program pemain Alan. Alan dengan Kusuma yang harus berduel di sektor pertahanan dari sekuat CBR FCA. Throw-in kali ini ada pergerakan pemain nomor 7 Mirna. Sudah kuat, berbahaya, headingan dan bukan penyelamatan yang sudah dilakukan oleh CBR FCA. Lagi-lagi serangan balik yang coba dilakukan oleh sekuat CBR dapat dihalau dengan baik oleh center baik miliknya dari sekuat Cimancak Legend. Jat CBR kembali. Masih CBR. Baru saja ke depan, diarahkan ke mulut gawangnya Alam. Namun dengan sikapnya, dengan manisnya, ini pertandingan final. Luar biasa, antusias masyarakat, antusias penonton menyaksikan laga yang super duper di page dan menyaksikan akan lahirnya satu kandidat juara. Ya baik, pecinta olahraga dimanapun Anda berada, ya, ada salah satu pemain dari sebuah CBRA yaitu Rem, agak sedikit merengis kesakitan dimana berkali-kali menghalau serangan demi serangan yang dilancarkan oleh sebuah Cimancak Legend. Di desa ieu mah maen euy. Labek teuy. Haur orang oge. Mari. Baik. Coba kembali membangun serangannya di tengah sentral. Lagi-lagi satu persis saja oleh center back. Bagus sekali pelakuan yang coba dilakukan oleh CML LGB. LG masih LG Cimancak Legend
Warga tengah memanjang one two touch, lagi-lagi kandas di kaki pertahanan pemain-pemain dan juga CBR. Apa yang terjadi? Sebuah bola banyak terhadap salah satu pemain tim Manjang Lejang menghasilkan tendangan bebas, tendangan langsung untuk sebuah dari tim Manjang Lejang sudah dilakukan. Yang dituju adalah hampir saja. Dalam jauh sudah dilakukan Edi yang penyelamatan. Yosef pergantian pemain dari CBR FCA Rembe 8 tarik keluar masuk ke jebak nomor punggung 13. Ya baik, puji Tuhan, dari mana Anda berada, kita arahkan kembali mata kamera 1, 2, 3, 4 yang siapkan sup biar supermasi ini. Dan kali ini sebuah dari Cimacak Legenda P memberikan sebuah umpan crossing, lagi-lagi dapat dipatahkan oleh sekuat CBR. Masih CBR kali ini memutus rantai serang Cimacak Legenda. Alistian, bagus sekali Alistian dari sekuat Cimacak Legenda. Satu serian bola yang tepat sekali yang dilancarkan oleh sekuat CBR yang masih berduel. Umpan terobosan, lagi-lagi memainkan umpan-umpan di udara di jantung pertahanan berikan dari CBR. Baik, memandang serangan Abraham yang dituju, masih ada melebar yang aliran bola yang dilakukan oleh Abraham yang mempunyai postur ideal kali ini yang didatangkan dari Nigeria. Nampak sekali pemain-pemain Abraham, pemain-pemain berkualitas yang didatangkan dari Iran, Irak, Kuwait, dan kali ini CBRA mendatangkan pemain yang berasal dari kebangsaan Nigeria untuk memperkuat. Bisa saja Alok tidak keluar dari sarangnya untuk menghalau serangan-serangan atau bola liar yang dilancarkan oleh sekuat dari KB Bundaros. Cimacak Legend kembali membangun serangan, supply bola udara dilakukan. Masih play on, nampaknya agak sedikit menyentuh tangan salah satu pemain dari CBR FC. Tendangan bebas kali ini, akankah free shoot akan menjadi sebuah peluang ataukah dapat dibatalkan? Kita saksikan bersama-sama. Ada dua Alkojo, ada dua eksekutor spesialis bola-bola matinya. Dan 16 kali pakar betis, tiga pakar betis siap untuk membentengi si kulit bundar. Ancang-ancang Denny Herlan nampaknya cari posisi yang tepat. Bagus sekali headingan penyelamatan yang cepat dilakukan oleh CBR. Kencang kembali, maksudnya adalah shootingan langsung ataukah serangan balik. Nampak sekali bolanya sudah keluar dari arena pertandingan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk sekuat dari Cimacak Legend. Ancang-ancang didorong ke bola ke depan, lagi-lagi rapat sekali pemain CBR betul bergerakan bermain. Cimacak Legend hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk sekuat Cimacak Legend nampaknya. Atau sebuah umpan Alistian, sang spesialis bola-bola matinya, dikeluarkan kacang ke depan. Umpan terukurnya masih dapat dipatahkan oleh pemain-pemain dari sekolah CBR. Cimacak Legend kembali masih playon, masih injang, bagus sekali dapat dicuri, dipatahkan oleh pemain dari CBR. Oh,
Bener, oi. Dan harus diberikan segera perawatan yang intens. Silakan. Sabar, sabar, sabar. Ya, untuk ditanduk di bawah. Hei, pemain yang dibawa keluar. Lain ofisial di matu. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan bisa melakukan lanjutan kick-off-nya kembali. Ya, nampak sekali harus diberikan sebuah perawatan yang intens. Saya bisa. Hasilkan Ricky saja untuk sebuah CBR. Ancan-ancan, suruh dorong. Dorongnya terbunuh, berbahaya. Lagi-lagi perlu dia menuju kanan. Ricky yang dari sebuah Cemacang Leston. Cemacang Leston kembali yang harus lewat dari sebuah ke kanan. Besar gawangnya Alam belum mampu mengoyak kembali jalan dari Alam. Mengambil tendangan gawang saja sudah dilakukan. Yang dituju adalah bergerak pemain nomor punggung 7, yaitu ada Mumtaz. Lagi-lagi bolanya sudah keluar dari arena pertandingan. Bisa 1, 2, 3, 4, 5 pemain-pemain dan semacamnya super itu bermaya. Satuan bersih, handsball nampaknya. Ih, agak sedikit nakal tangannya ya, gemes. Nah, mengasihkan tendangan langsung saja untuk sebuah CBR MZA. Akankah CBR melenggang ke grand final ataukah Cimacak Legend yang akan melenggang ke grand final? Bola masih bulat. Lapang masih yang sama seperti kemarin. Dan kekuatan pemain masih merata. Sufian lagi-lagi double cover yang cepat dilakukan CBR. Masih dapat diantisipasi oleh pemain-pemain dari ya, Cimacang Legend. Masuk kami lemparan ke dalam dari sebuah CBR ada V. Kena mental ya tangan aku. V, acang-acang V. Biarkan Abraham yang dituju. Tangkapan yang manis sekali dari Alam, dari sebuah Cimacak Legend. Namun sayang bolanya sudah keluar lagi dari arena pertandingan. CBR kembali ke yang dituju. Berakhirnya kita babak pertama. Dan kedudukan sementara ini 1-0 untuk sekuat Cafe Buntaros atau CBR. Baik, pencipta lari kemana-mana Anda berada, jangan dulu beranjak kemana-mana. Kami akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Dia yang kuat, yang kuat. Oh, ya. Ini dia. Thank you.